ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.